mengenal tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi dan motif ekonomi merupakan materi IPS kelas 7 SMP. Umumnya, tindakan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk motif ekonomi, ialah segala sesuatu yang mendorong manusia guna melakukan tindakan ekonomi. Lalu, apa itu tindakan ekonomi dan motif ekonomi yang ada dalam materi IPS kelas 7 SMP halaman 190? Yuk, kita simak! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Contoh tindakan ekonomi berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan santun. 1. Penjual yang menggunakan timbangan dengan baik dan benar tanpa unsur penipuan, yaitu kejujuran. 2. Pedagang yang menjual barang berkualitas tinggi untuk konsumennya, yaitu tanggung jawab. 3. Pembeli yang menawar barang dengan bahasa santun dan tetap menjunjung tinggi empati, yaitu santun. 3. Pokok kegiatan ekonomi. Produksi, distribusi, konsumsi. Macam-macam kegiatan yang bisa kita lakukan berdasar prinsip ekonomi. 1. Membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. 2. Memberi barang dengan kualitas bagus. 3. Membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. 4. Membeli barang bukan berdasarkan keinginan, melainkan kebutuhan. 4 macam motif ekonomi. 1. Motif memenuhi kebutuhan. 2. Motif berbuat sosial. 3. Motif memperoleh penghargaan. 4. Motif mendapatkan kekuasaan. Alasan dalam melakukan tindakan ekonomi harus berpedoman pada prinsip ekonomi. Ada beberapa alasan mengapa setiap tindakan ekonomi harus berpedoman pada prinsip ekonomi, yaitu guna mendapat hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Memastikan pengorbanan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan, serta mendapatkan hasil yang maksimal dengan kemampuan dan alat yang tersedia. Apa itu manusia sebagai makhluk ekonomi? Manusia disebut sebagai makhluk ekonomi karena memiliki sifat selalu berusaha mencari kepuasan dan kesejahteraan hidup dengan mempertimbangkan pengorbanan yang harus dilakukan. Contoh tindakan yang dilakukan sebagai makhluk ekonomi serta tujuannya. 1. Tesi lebih memilih berangkat ke sekolah dengan sepeda. Selain menghemat biaya perjalanan, badan juga akan lebih sehat. 2. Tesi setiap pagi pukul 3 pagi selalu bangun untuk beribadah dan belajar. Dengan harapan selain untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, nilai akademiknya juga meningkat. 3. Tesi membuka toko warlaba lebih pagi dan menutupnya lebih larut daripada toko lain. Hal ini bertujuan agar tokonya mendapatkan laba lebih banyak. Apa itu manusia sebagai makhluk sosial? Bahwa manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan yang berdasarkan cara-cara rasional sehingga diperoleh kesejahteraannya. Contoh tindakan manusia sebagai makhluk sosial. 1. Melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan di sekitar rumah. 2. Berperilaku sopan, santun dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Saling membantu saat ada orang yang lain yang membutuhkan bantuan. Contoh tindakan manusia sebagai makhluk ekonomi sekaligus sebagai makhluk sosial yang bermoral. Seorang ayah yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai tim SAR, di mana tim SAR ini bertugas dalam membantu orang lain. Nah, itulah hal-hal mengenai tindakan ekonomi materi IPS kelas 7 SMP. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!